Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kiranya hari ini saya menyampaikan press conference setelah Pak Edi Simbalon menyampaikan permohonan maaf. Sebetulnya kemarin pada saat saya di Pakanbaru saya sudah menyampaikan. Artinya bahwa permohonan maaf dari Pak Edi Simbalon bagi kami di jajaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan. Toh Tuhan maha pemaaf, masa manusia tidak memaafkan. Kami sejalan dengan Anda memaafkan. Manusia tidak terlepas dari kehilafan, kesalahan. Ya, itulah pada dasarnya manusia tidak sempurna. Namun tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari dengan data dan fakta yang akurat sehingga berakibat kepada tidak baik. Jadi, saya menyadari bahwa perasaan prajurit di lapangan memang selama ini kita tahu mereka setiap saat berkeringat melaksanakan tugas-tugas operasi di Papua, di Poso, di perbatasan, di Kalimantan, tiap hari dia berkeringat dan taruhannya tetap menang walaupun mereka tinggalkan anak istri. Ini harus bisa ya, karena saya tahu persis kondisi saat ini dengan segala macam keterbatasan yang ada. Saya cek beberapa sebuah yang berangkat tugas operasi termasuk di daerah operasi yang kekurangan masalah korlap, masalah material, termasuk kesulitan-kesulitan di daerah operasi, masalah dorong. Saya cek dan saya tahu persis bagaimana kondisi. Saya lama di Timur-Timur, saya berpengalaman masalah operasi. Nah, hal inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin. Wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan. Tapi yakin bahwa saat ini tugas-tugas TNI Angkatan Darat sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya menitipkan dua hal. Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang pertama bantu pemerintah daerah. Pasca COVID-19 banyak terdampak masalah ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu tingkatkan ketahanan pangan, lahan-lahan tidur yang ada di wilayah TNI Angkatan Darat yang punya TNI Angkatan Darat bisa dimanfaatkan dan hasilnya untuk masyarakat. Kemudian di beberapa daerah kita melakukan program air bersih atau lebih terkenal lagi manggal air. Di beberapa daerah sudah hampir 700 titik, khususnya di wilayah TNI. Sampai ada gubernur menyampaikan di Nusa Tenggara Timur Selatan menyampaikan selama dunia ini ada belum pernah ada air yang teratas yang selama ini panen hanya satu tahun satu kali itu pun dipekarkan sekarang sudah ratusan hektar air bisa mengalir dan tiga kali panen dalam setahun dan itu hasilnya untuk rakyat. Begitu juga program stunting. Saya sebagai Bapak Kasus Stunting yang kemudian saya sampaikan kepada pangdam-pangdam saya sampai dan kami untuk menjadi orang yang berhasil stunting.
dan memonitor bagaimana di lapangan. Mereka mengecek apakah jatah yang disampaikan kepada anak-anak stunting ini sampai atau tidak. Bahkan kita memberikan tambahan-tambahan yang upaya. Program ketahanan pangan, program air bersih atau mangan air, program food estate untuk membantu pemerintah di anggaran tidak ada anggaran. Tetapi banyak anggaran. Berbagai macam upaya, berbagai macam dia lakukan untuk kesejahteraan rakyat, membantu pemerintah untuk mengantisipasi. Ini sering disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan kita loyal penuh tegak lurus beliau sebagai panglima ini di depan ini. Inilah prajurit-prajurit kita di lapangan. Sekilas Anda bisa lihat videonya, begitu mengharukan masyarakat-masyarakat keterlibatan mereka. Dan saya sampaikan, dan yang akan darat harus hadir di tengah yang harus diutamakan apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat sekarang solid. Pada umumnya TNI tidak ada hal-hal yang memprihatinkan. Ya, saya baru pulang dari Pekanbaru. Isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya itu biasa. Dan zaman Pak Adi dengan Pak Andika, zaman Pak Adi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Karena kita menyiapkan pasukan, mendidik pasukan, melatih pasukan, setelah itu digunakan oleh Panglima TNI Papua. Ya. Jadi tidak benar kalau ada hal-hal terjadi di sekarang